nih masuk ada 400-an membran Boyesen USA. Tuh, sebagian udah keluar daun warna putih dan masih ada juga yang model lama warna kuning tuh, Bos. Oke, nanti kita akan detailing, Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk lagi Boyesen karena kemarin banyak banget toko yang minta Boyesen udah pada habis. Alhamdulillah kalian udah banyak banget yang nyoba buat di Underbone terutama. Mau Force One, mau 125 set, apalagi Racking. Yang gak boleh kalian, bukan di Underbone ya, di Underbone juga ada sebagian pakai Boyesen. Untuk kelas standar kan gak boleh menggunakan ukuran Eric Set buat membrannya, jadi menggunakan ukuran membran standar punya Racking daunnya bisa pakai Boyesen. Nih, Boyesen kemarin di toko sisa segini aja, ini aja buat Ninja Racking Eric Set udah habis nih. Tuh, ini habis tinggal segini. Nah, saya masuk lagi nih Boyesen nih. Langsung kita akan unboxing cutter. Mana tadi saya megang cutter? Wait, Bos. Sebentar, kata toh kantor mana, toh? Di mana? Yuk, kita unboxing sini, Bos. Tuh, Boyesen. Oke, habis Boyesen, nanti malam saya akan buat konten lagi tentang Nissin tuh. Ini Nissin banyak banget, kenapa saya order banyak, alasannya apa, nanti saya akan jelaskan karena banyak banget yang sekarang pada ke showcase Nissin tuh. Dari depan dong. Banyak kan sih? Ini lagi dipecah-pecah buat dikirim ke toko ya. Tuh. Oke, nanti malam saya akan bahas Nissin. Berarti habis konten ini saya akan bahas konten pengereman Nissin. Oke, kita akan buka dulu ini. Cutter toh. Ada nggak cutter lo nggak gunting toh? Masih disobek. Mana? Oh, keselip. Ya. Ya, isinya apa aja? Nah, tuh. Nah. Kita cek daunnya putih apa kuning. Sebagian yang baru udah mulai kuning loh ya. Nih. Banyak banget, Bos. Tuh. Nah, loh. Nih. Lagi, nih. Oke. Kita buka lagi satu lagi, Bos. Hop. Ini kalau 300 kayaknya lebih deh, Bos. 300-400. Gua belum ngecek database. Soalnya saya pesan ada ratusan buat motor tertentunya. Nah, lo tuh. Ini kalau segini 100 aja berarti 400-an. Oke. Jadi saya jelaskan kembali buat kalian yang baru nonton konten saya. Kalau yang lama udah banyak banget saya nge-review tentang Boyesen. Tentang performanya, kalau ini enak di putaran atas dan bawah udah lebih responsif dibanding membran standar. Terutama buat spek standaran yang kalian nggak boleh menggunakan membran racing, cuma kan di daun bisa menggunakan Boyesen. Di sini ada Eric Set, ada Racking, ada Fish Air, ada Satria 2 Attack, ada NSR 150, ada NSR 2,5 atau MC 28, terus ada lagi Novadas, apalagi ya, oh sama YZ 85. Buat kalian yang pakai daun membran YZ 85 yang lama bisa diganti rumah membran satu YZ 85 kalian di custom dengan Boyesen. Oke, itu dia, Bos, tentang membran Boyesen di Knalpot Racing Speed Shop. Dan untuk kalian yang pengen belanja atau cek harganya bisa langsung di paparacing.com, kunjungi websitenya. Untuk distributor, reseller dan harga eceran tertinggi, si Bos bisa langsung
daftar ke member kita di paparasi.com, kontak admin saya untuk dapatkan username dan password. Dan untuk kalian jualan di marketplace, udah saya siapkan gambar polosnya. Silakan gabung di paparasi.com. Thank you.